Kasur Kapusur, fakta menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka pembuktian bahwa media ini adalah media penyambung aspirasi masyarakat, salah satunya penyampaian keluh kesah masyarakat tentang listrik. Media yang sangat penting karena memberi pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Pewarta media ini, Muhammad Jahri, bekerja sama dengan Desa dan Ketua MUI Lampung Timur Bapak Hasan Basrie dengan Biro Rekanan PLN melakukan kunjungan ke Desa Sriminosari untuk sosialisasi dan mendengar langsung keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat Sriminosari yang selama ini disampaikan melalui media ini mengenai kabel listrik yang belum ada tiang membuat Bapak Hasan Basri beserta rekan merasa terpanggil untuk membantu masyarakat. Dengan pemasangan jaringan listrik dari rumah ke rumah, dan itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan karena itu seteru. Jadi justru itu saya hadir di sini merasa terpanggil dengan keluhan-keluhan yang ada di Sriminosari ini yang berkaitan dengan pemasangan-pemasangan jaringan listrik yang tidak sesuai dengan standar PLN. Nah, jadi dengan merasa terpanggilnya saya hadir dengan masyarakat yang ada di Sriminosari ini. Saya pertanyakan masalah keluhan-keluhan mereka sesuai dengan apa yang saya lihat, yang saya tonton di TV sebab saya itu. Ternyata betul. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah bertemu langsung dengan masyarakatnya. Apa yang menjadi keluhan mereka, insya Allah saya akan mencarikan solusi untuk pemasangan-pemasangan dari listrik yang ada di Sriminosari ini. Pada hari Jumat 13 Oktober 2023, pertemuan sekaligus musyawarah bersama masyarakat di Balai Pertemuan Desa Sriminosari berjalan sukses, dan sekaligus pengecekan di lapangan di setiap dusun untuk mengecek berapa kebutuhan tiang yang digunakan. Dalam pertemuan tersebut, berbagai keluhan disampaikan oleh masyarakat Sriminosari tentang listrik yang sebelumnya tidak bertiang dan hanya menempel di batang pohon dan melewati perkebunan warga, dan sangat membahayakan dan mengancam nyawa masyarakat bila terjadi pengelupasan kabel yang menyebabkan konsleting. Maka dari itu, Bapak Hasan Basri akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu menjembatani antara warga dan PLN sehingga dapat memenuhi keinginan masyarakat Sriminosari. Yang jelas, kami selaku Kepala Desa Sriminosari sangat-sangat kenal prihatin kepada masyarakat yang telah menyampaikan masalah tentang jaringan listrik. Dengan mudah-mudahan dengan pertemunya kita dengan Hasan Basri dan rekan-rekan dari rekaman dari PLN, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh masyarakat atau keluhan masyarakat itu nanti bisa terlaksana dan terwujud. Itulah namanya kita harus membantu kepada masyarakat. Jadi dengan upaya-upaya apapun kita bekerjasama, yang jelas dari masyarakat Sriminosari harus bekerjasama dari pihak-pihak Biro PLN masalah tentang jaringan-jaringan nanti, walaupun nantinya kami dari masyarakat Desa Sriminosari seluruh pengajuan-pengajuan pakai proposal atau dimanapun jalannya, ya kami ikut aja. Yang jelas untuk masyarakat kami ini yang merasa diayomi oleh pemerintahan atau negara. Bapak Siswanto selaku kepala desa atas nama masyarakat mengucapkan rasa terima kasih atas kepedulian dari Bapak Hasan Basri dan pewarta media ini atas kepedulian terhadap masyarakat desanya. Dari Lampung Timur, Muhammad Jahri, tim redaksi televisi Sergap Buser melaporkan.